Wow, hi. Assalamualaikum. So, thank you for all the subscribers. Oh, macamlah ada fans kan? Okay. Tapi, thank you juga yang bagi baru datang ke channel ini. For your information, channel The Touch of Zazania adalah salah satu channel yang akan berkongsi dengan anda idea ataupun inspirasi dalam mendekorasi, mengemas kini ataupun membaik pulih. But everything is all about your personal homes. I'm not a professional ones, but this is based on my experience and our experience as a family. So thank you so much bagi yang dah subscribe, bagi yang belum. Thank you sebab nak subscribe juga kan. Thank you. So, kali ni Zaza nak kongsikan dengan anda semua bagaimana me and my husband try to untuk membaik pulih TV rumah kami, iaitu LG 65 inci. Dan check it out. Hai, Sakum. TV anda rumah jadi macam ni tak? Sekat cakap? Sekat elak. Okay, TV yang jadi macam ni disebabkan lampu di bahagian belakang, lampu LED dia terbakar. So, jangan buang lagi, jangan jual lagi. Kalau anda perbaik di kedai TV, harga dia berjangka RM2,000. Better beli TV baru. Tapi, hari ni kita tak mau beli TV baru. Kita repair dengan harga RM200 sahaja. Okay, tool yang kita gunakan adalah screwdriver yang jenis ni. Ataupun skru besar pun boleh. Tapi, bila kita nak apa, drill tu agak banyak skru sikit. So, inilah bendanya. Bendanya, iaitu LED strip. Kalau kat TV tu, mana-mana TV LED, dia akan ada LED strip ni. So, kita buka dia. Inilah rupanya. Ini dia, kita tengok. Ni yang 65 inci. 65 inci harga dia lebih kurang RM209 atau RM210 di Shopee. Anda boleh dapatkan di Shopee. Kalau anda repair, harga dia akan jadi lebih kurang RM2,000. Dari repair, baik beli lain. Tapi kali ni, dari beli lain, baik kita repair. Okay, ni one set dia ada 12 strip. Selalu TV 65 inci dia akan problem ni, terutamanya TV LG. Nama dia backlight LED. Okey, ni dia. Ada apa-apa set. Okey. So dia punya model dia adalah, sorry, kita tengok ni, kita buka dulu. Okey. Ada apa-apa set. Dia ada tanda tu, dia ada AA dan DD. Ni one set lah ni. AA dan DD. A. Mana dia? A, B, C dan D. Dia punya model dia 65 inci, UJ63. Dia ada dua jenis, yang kat Malaysia ni dia ada 635 dan 630. So sekarang yang kita nak repair adalah 65 UJ 630 UHD. Okey, satu lagi alat dia adalah kita kena ada suction cup ataupun apa orang kata, yang nak pegang cermin tu kan. So pegang cermin kat rumah saya tak ada. Ini yang saya beli dekat kedai Eco. Agar dia ada wangis kupang. Ini suction jugalah, tapi kena berhati-hati, lebih berhati-hati kalau dia pegang cermin kan. Okey. And then seelok-eloknya dia kena pegang yang glass punya tu, suction tool tu. Sekarang ni kita akan pakai yang suction cup yang toilet punya ni, dan juga yang sinki punya ni, dan juga kita akan pakai silotip untuk pegang dia. Okay, kita dah siap buka dia. Tapi suction tak ada, kita gunakan suction yang sinki ni. Kita akan cut dan ubah dia punya ni. Okay. Bismillah. Okay, ibu dah boleh.
yang jadi kabur ni adalah ni LED ni yang terbakar. Ada kita boleh nampak ni. Ha, ni gelap-gelap ni yang terbakar ni. 1 2 3 4 ada bahagian bawah ni semua terbakar. So kita akan tukar dengan kalau yang tak terbakar macam mana? Ha? Kalau tak terbakar dia akan warna putih macam ni. Ha, ni terbakar. Ha, ni LED terbakar. So kita akan buka dia punya lapisan filter dia. Dan kita tukar LED dia. Ini adalah LED yang terbakar tu. So kita akan tukar LED ni. Dia ada ni parisan ni, ada D, C. Dia ada nombor-nombor dia, so kita just ikut saja ada punya nombor. Sebab dia ada connection tu kan. Dapat. Ni terus apa dia koyak aje. Ada pakai stotik lah. Kalau yang yang US punya dia pakai seru. Ni mana? Ni yang Malaysia punya. Malaysia. Yang Malaysia. Macam mana kita nak tahu, kita nak tukar tempat yang sama? Sebab kat sini, mesti dia dekat sini dia ada huruf B. So kat sini ada B. Kena tengok yang B. 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 Ha, kalau hujung sana E. Seriously benda ni walaupun dia double sided tapi dia memang double sided yang kuat gila. Okey, tengok ni. Dah keluar. Jom kita try lagi. So kita akan buang semua sekali untuk kita gantikan dengan set LED yang baru. So nak tahu tak TV tu berfungsi atau tidak? Tunggu di part 2.